Bocah pemulung bersemangat pikul karung besar di pundaknya. Beredar video yang mengundang simpati warganet. Video itu memperlihatkan seorang bocah pemulung yang giat bekerja di tengah keterbatasannya. Ia tampak bersemangat mengangkat karung yang berukuran lebih besar dari tubuhnya. Tak hanya itu, ia pun tetap kuat berjalan meskipun tanpa alas kaki. Dilihat dalam unggahan di akun TikTok Fatmaj garis bawah 87, tampak dari kejauhan seorang bocah yang diduga pemulung memikul karung yang lebih besar dari badannya. Ia terlihat berusaha sangat keras mengangkat karung yang tak diketahui isinya tersebut. Ia pun tampak berjalan tanpa menggunakan sandal, sehingga ia begitu bersusah payah menerjang genangan air di jalanan. Aksinya tersebut menarik perhatian pengguna jalan, sehingga ia dipanggil sejumlah orang dari dalam mobil dan diberi uang. Tak hanya itu, warganet yang menyaksikan aksinya pun turut mendoakan agar bocah tersebut kelak menjadi orang sukses.